Hai guys, ketemu lagi dengan Pekam. Sebagai seorang public figure sudah pasti tak akan lepas dari sorotan publik. Termasuk latar belakang keluarga juga menjadi suatu hal yang akan disoroti. Berbicara latar belakang keluarga selebriti, ternyata deretan artis Indonesia ini tidak dilahirkan dari keluarga seniman maupun pengusaha. Melainkan mereka dilahirkan dan dibesarkan dari keluarga atau orang tua yang berprofesi sebagai dosen. Biar Pekam Lovers tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan artis tersebut. Berikut beberapa artis ini ternyata anaknya seorang dosen. Namun terlebih dahulu sebelum Anda melihat yang berikut ini, jangan lupa di like dan di subscribe ya guys. Dan tak kalah pentingnya, jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar Anda menjadi orang pertama kali yang menikmati tayangan berikutnya. Number 5. Tasha Kamila. Merupakan artis tanah air yang sudah lama meniti karir di dunia hiburan. Diketahui jika perempuan kelahiran Jakarta itu semenjak anak-anak sudah terjun ke dunia hiburan. Bahkan selebriti yang satu ini tidak hanya dikenal sebagai penyanyi, melainkan ia juga dikenal pandai dalam berakting. Selain sukses di dunia hiburan, dirinya juga termasuk pada artis yang sukses di dunia pendidikan. Bahkan ia mendapat beasiswa S2 di sebuah perguruan tinggi ternama di luar negeri. Kepeduliannya terhadap pendidikan ternyata kena mengalir darah almarhum ayahnya yang dulu sempat menjadi dosen. Number 4. Raditya Dika. Pemilik nama asli Dika Angkasa Putra Murwani Nasution merupakan seorang komika yang cukup populer di Indonesia. Ternyata suami dari Anissa Aziz itu juga diketahui sebagai seorang penulis novel, sutradara dan juga aktor. Bintang film Marmut Merah Jambu ini sukses di dunia hiburan karena memang berkat kerja keras dan skill yang dimilikinya. Sebab ia tidak dilahirkan dari keluarga seniman. Diketahui ibunya yang bernama Eti Purnawati Nasution merupakan seorang dosen. Number 3. Andhika Pratama. Adalah seorang aktor tampan yang sudah lama berkecimpung di dunia hiburan. Lama terjun ke dunia hiburan tentunya telah banyak sinetron dan juga film yang telah dibintanginya. Salah satu film yang membuat namanya semakin bersinar adalah The Girls Begins yang merupakan garapan perdana Tengku Firmansyah. Selain itu pula, ternyata suami dari Ussy Sulistyawati ini adalah anak dari Shirley Hesti Rawati yang berprofesi sebagai dosen. Number 2. Najwa Shihab. Artis yang mengawali karirnya sebagai seorang jurnalis ini adalah putri dari Quraish Shihab, salah seorang ulama terpandang di Indonesia. Perempuan yang dipanggil dengan sebutan Nana tersebut namanya kian santer dibicarakan oleh publik setelah sukses membawakan acara Mata Najwa. Di samping memang dirinya termasuk pada seorang presenter yang cerdas dan pandai dalam merangkai sebuah kata-kata. Mama dari Izzat Assegaf itu memiliki kecerdasan yang luar biasa. Karena mengalir darah seorang ayah cendekiawan yang sempat menjadi dosen dan rektor di Universitas Muslim Indonesia dan YIN Alauddin Ujung Pandang. Number 1. Dian Sastro. Artis yang mengawali karir dunia hiburan lewat ajang Gadis Sampul ini adalah seorang selebriti yang memiliki nama asli Dian Paramita Sastro Wardoyo. Ia juga merupakan seorang artis yang karirnya cukup cemerlang di dunia hiburan. Apalagi dirinya termasuk pada seorang public figure yang cukup bertalenta. Wanita yang melejit namanya lewat kesuksesannya memerankan Cinta dalam film Ada Apa Dengan Cinta ini adalah putri dari Dewi Parwati Setiorini, yang tak lain adalah seorang dosen Universitas Indonesia. Oke, cukup sampai di sini dulu ya guys. Jika Anda merasa senang, jangan lupa di subscribe dan dibagikan kepada kawan-kawannya yang lain. Oke, terima kasih.